Itu ayat apa tu? Itu ayat politik. Ayat ni kalau kita baca, kita kuat politik umat Islam kuat. Itulah amalan yang diamalkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Kalau di Arab orang perang, kubu dia kena pakai pasir. No? Kita perang dalam hutan, tak macam perang macam di negara Arab. Jadi ni ialah kubu yang sesuai untuk orang Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video. Sebenarnya bukan reaksi terus sih, ya kan. Kita ini sambil mengaji di sini guys ya. Sambil mengaji ya, memperbanyak ilmu agama supaya kita semakin kuat agamanya, semakin kuat imannya, seperti itu ya guys ya. Nah, di sini kita akan reaksi sebuah video yaitu Tuan Guru Syekh Zainul Asri, yaitu wirid yang besar. Wow. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Orang yang beriman kalau boleh buat baik syukur, alhamdulillah. Contoh kita nak, kita semayang. Ini simple ya. Bila mana kita semayang, tuan-tuan jangan tiga itu. Astaghfirullahaladzim tiga kali. La ilaha illallah wa lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, jangan tinggal. Sibuk tak mana pun, usaha juga buat pasal apa-apa kelebihan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah angkat kita 10 darjat. Satu darjat ialah daripada bumi ke langit yang pertama. Darjat dunia orang ligan, no? Darjat akhirat orang tak mau ligan. Raja tuan-tuan, orang boleh raja ni dia bagi kat seorang, kat datuk tu seorang tu je. Datuk ni dia bagi sekali kat kawan tu je. Datuk ni dia bagi gelaran datuk ni sekali bagi je. Tak, orang tak bohut datuk. Tapi Tuhan bagi setiap kali duduk lepas maghrib, duduk kali lepas subuh, jangan tinggal. Astaghfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in. 10 kali, jangan tinggal. 10 darjat. Mana 10 kali gelaran datuk Allah bagi. Kalau datuk lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala. Lepas tu, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan. Dia boleh baca Allahumma ajirni, boleh baca Allahumma ajirna. Rasulullah sendiri baca Allahumma ajirni. Pasal apa Nabi baca Allahumma ajirni? Sebab Nabi nak setiap orang di kalangan sahabat tu baca, jangan seorang pun tak baca. Kalau Allah, kalau Nabi baca Allahumma ajirna minan nar, ya Allah Tuhanku, peliharalah kami di api neraka. Para sahabat tak baca pun tak apa. Mereka pakai doa Rasulullah ya, pakai amin. Tapi Nabi tak, Nabi tak mau. Nabi tak. Setiap orang kata Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Tuan-tuan, Nabi baca 7 kali. Saya tuan-tuan, saya tak baca Allahumma ajirni, saya baca Allahumma ajirna. Saya sendiri lah. Guru saya pun baca Allahumma ajirna. Walaupun ada tetap imam baca Allahumma ajirni, tak salah, boleh baca. Pasal apa? Sebab saya berasa kalau baca Allahumma ajirni, saya berasa saya seorang ya, saya nak selamat dari neraka. Ni keluarga kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, mak belakang kita, mak kita, ayah kita, kita tak masuk, kita tak boleh selamat daripada neraka. Tu tak gamak tuan-tuan tu. Jadi kita baca Allahumma ajirna minan nar, masuk sekali semua anak-anak dan keluarga kita.
Pasal qu anfusakum wa ahlikum nara, Tuhan suruh selamatkan diri kamu dan keluarga kamu. Kalau macam tu bacalah Allahumma ajirna minan nar. Lepas tu baca Fatihah, baca ayat kursi. Lepas tu tuan-tuan jangan tinggal baca syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal almi, baca sampai kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudh, jangan tinggal tuan-tuan. Itu ayat apa tu? Itu ayat politik. Engkau memberi kerajaan pada siapa yang kau nak, engkau tarik balik kerajaan pada siapa yang kau nak, engkau hina, engkau muliakan siapa yang kau nak, engkau muliakan siapa yang, engkau hinakan siapa yang kau nak. Ayat ni kalau kita baca, kita kuat, politik umat Islam kuat. Tapi saya tengok hampir di seluruh negara, daripada negeri kita ni sampai ke negeri lain, bila kita pergi duduk ceramah tazkirah ni, kebanyakan tutup imam sudah potong. No? Bila sampai ayat kursi, sampai ayat kursi, maka langsung subhanallah, subhanallah, habis dah potong lah. Jadi kalau kita sebenarnya, kata guru saya, orang yang dalam hadis sebut, dari kalau kita amal dari tadi, masalah sana Muhammad, sampailah doa kita tak bangkit, kita duduk tu, dia satu security kepada diri kita, iaitu penjagaan daripada sihir, orang nak buat jahat kat kita, orang nak santau kita. Ni dia panggil kubu. Mungkin orang baca Hizib Bahar, orang baca Hizib Manawawi dan sebagainya. Kata guru saya, sebenarnya hal ini bukan sebarang orang juga yang buat wirid ini. Wirid kita ni dibaca oleh Ahlul Madinah sebelum daripada Wahabi masuk. Waktu Syarif Mekah, merintah Mekah, Hijaz ni, itulah amalan yang diamalkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu bila ulama kita letak ni, ni sesuai dah. Hak ni sesuai untuk dia, sebab negara dan negara, kata guru saya, tak sama. Kalau di Arab orang perang, kubu dia kena pakai pasir. No? Kita perang dalam hutan, tak macam perang macam di negara Arab. Jadi ni ialah kubu yang sesuai untuk orang Melayu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang-orang yang amai daripada astaghfirullah sampai doa, jangan dalam keadaan tak meninggalkan syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal walul almi ni, tuan-tuan, dia tidak akan bangun melainkan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Dia bangkit tu, dosa sudah terampun. Itu kelebihan baca wirid selepas daripada sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya yang disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Zainul Asri berkenaan dengan amalan ataupun bisa dikatakan zikir selepas solat. Kalau di kita, saya belajar dari dulu sampai sekarang, zikir itu dijaharkan ya, supaya orang-orang senantiasa membiasakan diri untuk berzikir bersama seperti itu. Dan kalau ada yang apa namanya mensirkan juga, istilahnya itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita menjaharkan guys bersama-sama selepas sholat, kita membaca zikir bersama itu, maka otomatis kita ada apa ya, kayak ketertarikan tersendiri gitu guys, untuk mengistiqomahkan membaca zikir itu. Tapi terkadang karena kita itu manusia yang senantiasa digoda ya, diisi-isi ataupun dikatakan dibisik-bisikin sama setan seperti itu, udah ayolah cepat habis sholat, langsung ambil ini, ambil HP dan lain sebagainya ya guys ya. Dan ketika pesan daripada Ustaz Zainul Asri ini, Syekh Zainul Asri ini, bahwasannya
kita ya, kalau istilahnya zikir dari awal sampai akhir ya, duduk ya, maka di situ menjadi silence kepada kita, menjadi pelindung bagi kita daripada bermacam-macam istilahnya apa namanya ya, santaulah, santailah dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita juga. Jadi tidak salah apabila istilahnya kita senantiasa membiasakan zikir ini ya guys ya, karena ini sesuai daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk berzikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, seperti itu ya guys ya. Jadi insyaallah ya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Syekh Zainul Asri ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua guys ya, semoga kita bisa beristiqomah ya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, setiap detik, setiap menit, setiap jam ya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ketika istilahnya ada maulidan di sini, ustadznya itu menyampaikan ini ya guys ya, ketika satu kali kita apa namanya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad langsung tahu kepada kita. Jadi ada sebuah kisah yang disampaikan, ada seseorang yang bermimpi kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan mukanya, lantas setelah itu bangun dia ya kan. Lantas ketika apa namanya dalam mimpinya itu bertanya, kenapa ya Rasulullah engkau memalingkan wajah kepadaku, karena aku tidak mengenal kamu. Lantas setelah bermimpi itu bangunlah ya yang pemimpi tadi itu. Ketika sudah bangun menangis, nangis, nangis dan nangis, karena kenapa Rasulullah tidak kenal. Setelah itu bersolawat dia kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan penuh kecintaan, penuh kerinduan, lalu datang lagi dalam mimpinya baginda Nabi Muhammad SAW, lalu baginda Nabi Muhammad SAW tidak memalingkan muka. Karena kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW sudah kenal kepada kita. Jadi tidak perlu istilahnya kita itu mengenal apa namanya harus tahu dan lain sebagainya, tidak, dengan bersolawat saja ya, ketika kita tanpa kita harus ke Madinah dan lain sebagainya ya kan. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal kita. Itu kata ustaznya kemarin guys ya. Apalagi kalau kita udah sampai sana, wah, bersolawat langsung, berkasih salam langsung kepada baginda Rasulullah, itu sangat-sangat menyenangkan sekali guys ya. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk senantiasa mengamalkan apa yang disunnahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini guys ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.